Nah, Neng, ini yang selanjutnya berhak bertahta di mangkok kita. Soto Padang. Set. Dia datang dengan tiba-tiba. Ciri khas dari soto Padang itu dagingnya tuh digoreng sampai kering. Daging sapi ya. Fried mashed potato. Ah, perkedel. 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 Nah, kita coba dulu kuahnya. Enak gak, Bang? Belum. Kan baru di sini. Rasanya gimana? Ini baru disendokin. Panas gak? Belum nyampe ke mulut. Belum nyampe ke mulut. Enak banget kan, Bang? Kita kasih sambal ya. Sambalnya dia digoreng. Allah, ini kerupuknya dimasukkan. Nih, biasanya kayak gini. Memberikan aroma yang tersendiri. Unik. Karena begitu nyampe kan biasanya kalau soto daging itu kan lembek. Ini crunchy-crunchy kering gitu enak. Gurih, pedas, tapi ada sesuatu di perkedelnya yang memberikan rasa balance, rasa balance. Enak banget sih, Nek. Gambar lu kemana ini lagi nerangin? Kemana? Nerangin ini dulu, gambarnya kemana? Sebentar, Kang. Itu kayaknya enak deh, Kang. Itu apa sih, Kang? Itu di belakang, kan? Nah. Apa ya? Coba kan pasti. Ya, gorengan keranci-keranci juga tuh. Bentar ya, pesan lagi ya. Tunggu. Neng. Ya Kang, sini Neng bantuin. Ntar dulu, ntar dulu. Pepi mah tidak percaya menyerahkan makanan sama kamu. Diterangin dulu, Neng. Terangin dulu nih. Tunggu, nih. Ini apa ini? Hah? Ini apa nih? Ini teh talua. Ini salah satu ciri khas dari Padang juga. Neng, ini deh. Ntar dulu. Tangannya bisa ya megang kamera satu ya? Jadi ya, dikasih. Iya, udah. Mantap. Yego. Pernah bukan dimasukin sama kulitnya. Teh talua. Minum dulu ya. Teh talua. Tiada ampok, tiada limeh. Jah, talua. Apa maksudnya sih? Enggak maksudnya ini. Teh dikasih telur sama dikasih susu kental ya. Susu kental manis ya. Perfecto, enao, guriho, lezato. Ini coba nih yang menarik perhatian tadi nih. Enak, manis dari pisang gorengnya dan si adonannya tidak terlalu manis malah lebih cenderung gurih adonan ininya. Ditambah dengan perpaduan beras ketan udah matang sama kelapa. Jadinya apa? Amazing. Neng, sekarang kita harus menemui siapakah penyebab semua ini. Ibu. Bu. Bu sini, Bu. Tenang, Bu. Dompet aman, Bu, dompet. Sini, Bu, duduk, Bu. Bu, kita punya kebiasaan biasanya suka foto-foto setelah melakukan ritual. Ritual minta makan gratis. Berhubung ibu di sini top apa utamanya tuh soto Padang, ibu bilang gudeg gitu ya, Bu ya. Soto Padang dong, Bu. Soto Padang gitu ya, Bu ya. 1, 2, 3 soto Padang. Seru ya Ben Hill ya, makanannya seru-seru. Udah kampiun, soto. Apalagi ya? Ada ide? Are you thinking what I am thinking? Seriously? Yeah, just thinking about me Aceh. And then when I look the right side, kita satronin.
ya, kasih tahu sama para pengunjung sejati bahwa di Benhil terdapat banyak makanan-makanan yang spektakuler. Nah, yang ini kita coba. Neng. Awas-awas sebelah sana tuh. Kayak bawa anak kucing begini. Sudah siap. Nah, Neng. Kak. Neng. Ya, Kak. Kita coba sekarang. Sebentar, Kak. Itu kan sendoknya ada dua, berarti satu. Oh iya, kamu satu. Kamu satu. Nih, Neng. Ini kamu pepi. Neng, kamu kelewatan masa acar. Lah, terangin dulu. Mie Aceh punya ciri khas dengan mie-nya nih, Neng. Nih, Neng. Mie-nya tuh besar-besar. Dicampur dengan biasanya dengan daging sapi. Ataupun udang, atau ada yang pakai daging kambing juga. Itu dengan rasa kari yang gurih dan pedas serta bumbu rempah pilihan khas Nusantara yang membuat cita rasa semakin kental. Sama kan, bener kan, Neng? Bener. Emang cita rasa yang tinggi, Neng. Jembeknya kan? Siapa nih? Siapa yuk? Ini di samping. Wah, dari tadi Neng, kasihan gak ada yang nanya, gak ada yang ngajak ngobrol. Pinggirin dulu. Oh iya Neng. Otak-otak. Apa? Otak-otak manis. Tolong panggilin yang punyanya Mas. Nah. Maksudnya Mas. Mas. Namanya siapa, Mas? Iqbal. Mas Iqbal. Mas, saya tadi sempat ketipu nih, Mas. Saya kira bukan ketipu sih, lebih ke kayak kaget aja. Karena harapan saya dengan kemasan seperti ini kan biasanya otak-otak. Iya. Begitu saya makan tiba-tiba manis. Kasih tahu ini apaan nih, Mas? Ini namanya timpan, Pak. Ini biasanya di Aceh aja nih adanya pas lebaran aja. Ini bahan dasarnya apa, Mas? Labu pumpkin tau kan yang kuning itu. Terus isiannya ini apa, Mas? Ada serikaya bikinan sama nangka. Terus yang susah nih daunnya soalnya daun pucuk. Loh, pucuk? Bukan daun pisang biasa? Daun yang pucuknya yang lingker-lingker itu loh. Oh iya, daun mudanya. Sebelum kita beres nih, biasanya kita ada foto-foto dulu, Mas. Nanti fotonya kita simpan di IG. Teriak, Mie Aceh yang ngajak kamera. 1, 2, 3, Mie Aceh!